Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bareng lagi dengan Pak Kawit. Kali ini kita akan belajar pola pada rentetan angka-angka. Nah, pernahkah anak-anak mengamati bilangan yang angka-angkanya berulang? Maksudnya bagaimana tuh? Nah, ini contoh ya, contoh. Ini contoh, perhatikan. Sepertiga itu kalau disusun di gunggung susun ya, ke bawah hitung bersusun itu 0,333333 enggak habis-habis. Itu namanya berulang tiganya ya. 45/99 0,454545454545 dan seterusnya. Kalau enggak percaya silahkan pakai kalkulator. Nah, pada 0,454545454545 dan seterusnya itu angka pertamanya kan kita tahu ya, angka pertamanya 0, angka kedua 4, angka ketiga 5, angka ke 100 berapa ya? Nah, kita analisa cepat ya, begini caranya, simpelnya, cara simpelnya, perhatikan 0,454545. Nah, coba amati pada urutan kedua, keempat, keenam, ke-8 dan seterusnya. Maka pasti 4 ya. Selain angka pertama yaitu angka ketiga, kelima, ketujuh ya, urutan ganjil pasti 5. Maka dari sini gampang kita tahu urutan ke-100-nya pasti 4. Ya toh? Nah, selanjutnya nih. Ini yang lebih agak rumit ya, agak rumit. Perhatikan. Coba anak-anak perhatikan bilangan yang tersusun atas angka-angka berulang berikut ini. Nah, ini agak rumit ya, agak rumit. Ini nanti angkanya berulangnya tidak beraturan nih. 1 2 2 4 4 6 4, 1 2 2 4 4 6 4, 1 2 2 4 4 6 4 dan seterusnya ya, begitu. Nah, karena mulai pusing, kita lihat nih sambil kita amati pemandangan di sekitar rumah. Jangan lupa ya, lihat-lihat pohon, lihat kebun tetangga atau taman di halaman rumah. Nah, polanya adalah 1 2 2 4 4 6 4, cuma itu aja berulang. Atau kalau kita hitung itu berapa, 1 2 2 4 4 6 4 itu yaitu berulang setelah 7 angka. Ya kan? Berulang setelah 7 angka. Pada 1 2 2 4 4 6 4, 1 2 2 4 4, 1 2 2 4 4 6 4 yang enggak habis-habis ini, karena polanya itu 7 angka berulang ya. Nah, caranya mudah saja. Misal ada pertanyaan urutan ke-101 ya, misalnya urutan ke-101-nya berapa, coba mungkin ada yang udah tahu. Nah, cara mencarinya karena berulangnya pola 7 angka berulang, tinggal dibagi 7. Sisanya kan 3. Nah, sama saja jawabannya dengan urutan ke sisanya tadi ketiga, yaitu 2. Nah, begitu. Jadi mungkin materinya ini dulu, bisa anak-anak ulang-ulang ya videonya ya. Jangan lupa buat catatan ya. Karena ini sepertinya ada yang agak mirip di portofolio kalian. Semoga mudah ya. Jika kurang paham bisa ditonton lagi atau diperlambat videonya. Oke, tetap semangat semuanya. Semoga semuanya mendapat kemudahan ya. Jaga selalu kesehatan dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.